Maksud hati ingin untung tanpa kerja keras, seorang pemuda babak belur dihajar warga Malaka Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemuda 26 tahun ini dikeroyok warga saat kepergok membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Dari tangan tersangka diamankan perhiasan emas serta jam tangan. Kasus ini dalam penanganan Polsek Duren Sawit.